Cinta.
biar dengan segenap hati kita katakan, ku sembah kau. Sekalipun dagingku
Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau saja cukup bagi kami. Engkau Allah bagianku. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hadiratmu Tuhan. Kau yang nyata bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya setiap kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan biar kita juga menikmati firman-Nya. Siapkan tanah hati terbaik untuk terima taburan benih firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Itu sebabnya berbicara kepada hamba, berbicara melalui hamba, berbicara kepada kami semua. Nyatakan isi hati-Mu sehingga sungguh-sungguh kami diubahkan. Dengan doa dan permohonan, kami mohon kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam seri New Normal. Dan kita masih bicara tentang New Normal with the Holy Cross. Saudara, kenapa saya masih pengen bicara tentang new normal dan berhubungan dengan salib suci. Kemarin kita bicara tentang salib sucinya Tuhan. Tapi ternyata kita lihat di Alkitab, kita bukan hanya harus paham tentang salibnya Tuhan. Tapi firman Allah berkata di dalam Lukas 14 ayat 27. Yesus berkata kepada mereka yang mau jadi murid Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kemarin kita sudah bicara, kita masuk ke dalam new normal sebagai manusia baru. Karena dulu kita hidup normal sebagai orang berdosa. Manusia lama kita mati menjadi manusia baru. Lewat apa? Lewat salib Kristus yang kita nyatakan, kita ekspresikan, kita manifestasikan lewat baptisan air. Kita bersekutu dengan Kristus dan kita mengalami salibnya. Namun di sini ketika kita mau betul-betul masuk dalam new normal, menjadi manusia baru, Yesus berkata, kita harus memikul salib kita. Nah saudara, hari-hari ini dengan kondisi yang kita alami, kita gak bisa ibadah bersama, kita ibadah dari rumah, bahkan kita gak bisa bekerja normal, kita bekerja di rumah. Ada banyak hal yang merubah keberadaan kita. Ada yang banyak hal yang mengubah hidup kita dan mau kita harus pikirkan, renungkan hal itu. Hari-hari ini yang penting buat kita adalah ternyata kita belajar apa itu yang penting. Apa itu yang utama. Apa itu yang pokok. Ketika kita gak bisa bekerja, kita jadi berpikir, kenapa kita bekerja? Untuk apa kita bekerja? Kenapa harus bekerja? Bagaimana sebaiknya bekerja? Itu semua membuat perenungan. Kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ekstra lembur. Dan akhirnya apa? Untuk apa? Kemarin-kemarin ada banyak hal yang kita lakukan, mungkin tanpa kita sadari, kita renungkan baik-baik. Dan itu menjadi kebiasaan buat kita. Tapi hari-hari ini, kita betul-betul ketika ada di rumah, yang penting mungkin bisa makan. Kalau kemarin, jadi penting buat kita makan di mana? Makan apa? Ya, saya kasih contoh. Hari ini kita minum kopi. Kita nikmati kopi dengan apa adanya. Dan kita tahu harganya berapa. Dan kita beli sewajarnya. Tapi mungkin kemarin
kita minum kopi. Ya itu kopi, tapi harganya berkali-kali lipat. Kenapa? Kita beli mereknya, kita beli suasananya. Dan buat kita sekarang gak penting hal itu. Yang penting kita bisa minum kopi. Kemarin mungkin kita makan sayur, ya kita tahu sayur. Tapi karena di tempat tertentu, dengan kemasan tertentu, bahkan mungkin dengan citra tertentu, harganya aja berkali-kali lipat. Dan kita kaitkan lagi, ternyata kita bekerja habis-habisan untuk itu. Untuk apa? Untuk gaya hidup. Untuk penampilan. Bahkan ada yang lebih lagi, untuk citra diri. Untuk prestis. Tapi hari-hari ini kita kembali ke rumah yang berbau prestis, berbau citra, kita mulai kesampingan. Yang pokoknya kita ambil. Demikian juga mungkin dengan ibadah. Hari-hari ini ketika kita gak bisa ibadah berkumpul bersama-sama dengan berbagai persiapan, dengan berbagai perlengkapan, dengan berbagai, ya saya katakan citra-citra atau tambah-tambah yang lain. Hari-hari ini justru kita sedang merenungkan ketika kita beribadah, apa itu ibadah yang sejati? Apa itu yang pokok? Apa itu yang penting? Baik untuk direnungkan, baik oleh jemaat maupun untuk oleh hamba Tuhan. Nah, saudara, saya pengen bahas tentang new normal. Artinya apa, saudara? Ketika kita kembali kepada kekristenan kita yang sejati, apa sebetulnya sih yang normal, betul-betul normal? Walaupun mungkin ini jadi new normal buat kita. Yang pertama, jadi perenungan saya hari ini, dan saya mau bagi kepada saudara, ketika saya mau bagikan khotbah ini, saya mau berterus terang kepada saudara, karena ada banyak perubahan, ada banyak hal yang kita gumulkan, ada banyak waktu bersama dengan anak di rumah. Saya baru selesai konflik. Tapi tenang saudara, sebelum saya membawakan ini, saya sudah menyelesaikan konflik itu dulu dengan istri dan anak-anak saya. Tapi saya mau ambil kasus ini tentang konflik. Apa respon saya ketika konflik itu terjadi? Apa maksud Tuhan mengizinkan konflik itu terjadi? Apa penyebabnya? Itu menjadi renungan saya, saudara. Nah saudara, saya pengen saudara kita akan merenungkan yang penting, yang utama, yang pokok kalau kita mau masuk menjadi new normal with the Holy Cross. Itu apa saudara? Kata Tuhan yang kita sudah baca tadi, ketika kita mau ikut Tuhan, kita harus memikul salib supaya sungguh-sungguh kita adalah murid Tuhan. Nah, satu kebenaran yang penting, saya kira Tuhan sedang membawa kita kepada new normal dengan ibadah seperti ini, dengan keadaan seperti ini, untuk merenungkan satu poin yang pertama. Coba kita baca Kisah 11 ayat 26b. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya pengen saudara merenungkan hal ini. Saya juga sedang merenungkan hal itu. Makanya saya berbagi kepada saudara. Di sini disadakan murid-murid itu disebut Kristen. Jadi kalau hari ini kita menyebut diri kita Kristen, apakah kita menyadari bahwa kita adalah murid Tuhan? Bahwa kita adalah murid Kristus? Saya pengen ini menjadi new normal buat kita. Ketika saya menyebut saya Kristen, sesungguhnya saya sudah menyebut saya murid Tuhan. Saya murid Yesus. Kemudian saya pengen saudara, kaitan Kristen dengan murid itu saudara pahami betul. Saya mau bagi dulu beberapa kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara, ketika Yesus menyelesaikan pekerjaannya, Yesus selalu membeli laporan. Laporan yang pertama yang Yesus lakukan ketika dia sudah selesai melakukan pelayanan atau pekerjaannya. Dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang pertama Yesus laporkan sudah selesai. Dia melaporkan di mana? Ketika dia ada di kayu salib.
ketika dia menanggung dosa manusia, ketika dia melakukan pekerjaan penebusan, dia berkata, sudah selesai. Jadi ternyata pekerjaan Yesus yang pertama adalah penebusan. Tapi ternyata ada satu laporan lagi yang Yesus laporkan kepada Bapa, yang dia sudah selesaikan pekerjaannya. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kita tahu bersama Yohanes pasal 17 itu adalah doa Yesus bagi murid-muridnya. Yesus melaporkan kepada Bapa, pekerjaan sudah selesai. Pekerjaan apa saudara? Pekerjaan pemuritan. Jadi Yesus melakukan penebusan buat semua orang yang percaya kepadanya. Mereka mengalami penebusan Tuhan. Tapi orang-orang yang percaya itu, yang sudah ditebus itu, Tuhan mau apa saudara? Mereka menjadi murid-murid Tuhan. Seperti yang kita baca di ayat tadi. Itu sebab pekerjaan yang kedua adalah pemuritan. Nah, di waktu yang seperti inilah, saya mau kita sungguh-sungguh merenungkan. Kalau kita sudah ditebus Tuhan, mengucap syukur. Tapi apakah hari-hari ini kita sedang dalam satu proses yang disebut kita sedang ada dalam pemuritannya Tuhan? Saudara, bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya sehingga kita akhirnya bisa diselamatkan? Dan bahkan kita bisa jadi murid Tuhan. Kenapa? Karena pertama, Yesus memilih murid-murid untuk bersama-sama dengan dia. Saya bacakan ayatnya. Markus 3 ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Pertama, Yesus memilih orang-orang untuk jadi murid Tuhan, untuk selalu bersama-sama dengan dia, untuk disertai, untuk menyertai Yesus. Nah, apa yang terjadi ketika mereka bersama-sama dengan Yesus? Kita lihat kisah 1 ayat 1. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ada dua hal yang penting di sini, diajarkan, yaitu yang dikerjakan Yesus. Coba kita lihat bagaimana murid-murid juga ketika mereka jadi murid Tuhan. Ketika mereka disuruh praktek, disuruh melakukan pekerjaan. Apa yang mereka lakukan? Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi saudara, kita yang sudah ditebus hari-hari ini, ibadah kita yang perlu kita renungkan adalah apakah kita seorang murid dan apakah kita sedang dalam pemuritan. Apa yang dimaksud pemuritan tadi? Ketika Yesus memilih murid-murid, Tuhan mau mereka pertama bersama-sama dengan Yesus. Ada murid dan ada pemurid. Mereka menyertai Yesus kemana-mana. Mereka melihat, mereka mengamati, mereka melakukan apa yang Yesus kerjakan. Dan sudah dikatakan tadi, apa yang dikerjakan Yesus dan apa yang diajarkan Yesus. Jadi bicara pemuritan, bicara tentang apa? Bicara tentang apa yang dikerjakan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus. Dan pendek kata, apa yang mereka alami bersama-sama dalam penyertaan Yesus. Saudaraku, saya mau kembali lagi tentang hal yang penting. Hari-hari ini, ketika saya kasih contoh tadi, ketika justru ada banyak hal yang banyak kita pikirkan, tapi dengan konflik tadi, saya mulai merenungkan, bagaimana saya menghadapi konflik tadi? Apakah saya menghadapi sebagai orang Kristen? Bukan hanya konflik tentunya. Pekerjaan,
hobi atau semua hal. Apakah saya melakukan itu sebagai seorang Kristen, artinya sebagai seorang murid Tuhan? Apakah saya memaknai semua hal yang terjadi? Ini proses pemuritan buat saya dari Tuhan. Untuk apa? Saya terus mengikuti Tuhan sampai saya menjadi serupa dengan Tuhan. Apakah karakter saya dibentuk di sana? Apakah nilai-nilai saya sesuai dengan firman Tuhan? Jadi saya rindu saudara, ini bukan sekedar khotbah yang selesai sudah, tapi ini menjadi awal perenungan buat kita. Untuk kita merenungkan lebih jauh bagaimana kita menjalani kekristenan ke depan. Apa yang pokok, apa yang penting, apa yang utama, apa yang menjadi inti dari kekristenan. Yaitu ketika kita sebagai seorang Kristen adalah murid Tuhan yang mengikuti Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kita semakin dibentuk. Ketika saya berhadapan, berkonflik dengan istri dan anak-anak, saya juga merenungkan, apakah mereka murid? Karena saya sebagai kepala rumah tangga, saya jadi berpikir, apakah saya sudah memuridkan mereka? Apakah mereka juga sudah jadi murid Tuhan? Ketika saya menghadapi ada hal-hal tertentu, saya datang kepada Tuhan, itu respon yang benar. Tapi ada waktu saudara, saya perlu orang yang lebih berpengalaman untuk memberi saran praktis, untuk meluruskan hati saya, untuk mengoreksi saya, untuk saya belajar bertanggung jawab. Saya jadi ingat pemurid saya. Saudara, saya mau saudara hari-hari ini kita merenungkan beberapa hal. Kita sedang masuk ke dalam new normal. Kalau tema kita new normal with the Holy Cross. Apakah kita sedang memikul salib karena kita seorang murid? Nah, kalau kita seorang memikul salib, kita berkata, iya saya seorang murid. Kalau kita berkata, saya seorang murid, apakah kita memang ada dalam agenda pemuritan? Kita sadar, kita semakin diserupakan dengan Tuhan. Yang kedua, tentu kita mengikuti Tuhan. Tapi kita bisa jadi Kristen hari-hari ini karena polanya Tuhan. Tuhan menebus dan memuridkan. Murid-murid itu memberitakan kabar penebusan dan memuridkan orang lain. Murid yang dimuridkan memberitakan kabar penebusan, memuridkan lagi. Dan akhirnya sampai kepada kita hari-hari ini. Saya percaya penting sekali pemahaman tentang penebusan. Tapi penting sekali juga pemahaman tentang pemuritan. Saya berdoa hari-hari ini Tuhan sedang bawa kita kepada new normal. Menjadi Kristen adalah menjadi murid Tuhan. Kita sudah bicara tadi, saya seorang murid. Saya harus ada dalam pemuritan. Ketika kita konflik, siapakah orang yang paling berpengaruh buat kita? Saya berharap pemurid kita. Mari coba cek, siapakah pemurid saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh mau dimuridkan oleh pemurid saudara? Karena Tuhan memakai metodenya, metodenya adalah manusia. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya pengen saudara merenungkan mulai sekarang. Kalau saudara mau jadi orang yang new normal sebagai seorang Kristen, manusia baru yang adalah murid Tuhan, pastikan kiri kita murid dalam pemurid dan pastikan kita punya pemurid. Bahkan satu lagi, kalau saudara benar-benar mau jadi new normal sebagai seorang Kristen, seorang murid Tuhan yang sejati, saudara juga harus masuk. Saya adalah murid, saya dalam pemuritan, saya punya pemurid. Saya juga harus memikirkan yang terakhir, siapakah orang yang saya akan beritakan karya penebusan dan kemudian saya juga akan muridkan dia. Saya berdoa hal-hal ini membawa kita kepada new normal. Kita merenungkan lagi apa yang penting, apa yang pokok, apa yang utama, apa yang inti di dalam kekristenan, yaitu menjadi murid Tuhan. Ada dalam pemuridkan. Kita dimuridkan oleh pemurid kita untuk menjadi sama seperti Yesus. Bahkan kita juga rindu memuridkan orang-orang lain. Khotbah ini biar jadi pengantar. Khotbah ini biar jadi pendahuluan. Khotbah ini biar menjadi
penolong buat kita untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya tidak berkhotbah untuk sekedar khotbah. Tapi saya tahu Tuhan sedang membawa kita ke hal yang baru, ke new normal. Kita kembali kepada inti kekristenan. Kita ditebus dan kita dimuridkan supaya kita menjadi Kristen, pengikut Yesus yang nanti jadi serupa dengan Kristus. Tuhan menolong kita. Sebagai penutup, mari tanya-tanyakan hal ini. Beberapa pertanyaan, bagaimanakah saya menjalani kehidupan saya hari ini? Apakah sebagai seorang Kristen? Apakah sebagai seorang murid? Yang kedua, apakah yang menjadi nilai-nilai hidup saya? Apa yang kita kerjakan didasarkan dari nilai-nilai? Apakah nilai-nilai kita sungguh-sungguh seperti yang Yesus ajarkan? Jadi kita bisa lihat apa yang Yesus kerjakan dan Yesus ajarkan sinkron, saudara, melalui pertanyaan, apakah yang menjadi nilai-nilai hidup kita? Berikut, ketika kita tahu kita adalah murid yang harus mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus, kita harus menghidupi nilai-nilai apa yang diajarkan Yesus. Tentu untuk melihat, mengevaluasi hal ini, kita mesti bertanya, siapakah yang paling mempengaruhi hidup kita? Apakah sekedar teman? Apakah media? Atau yang lain? Sesungguhnya merekalah yang memuridkan saudara. Bisakah saudara menyebutkan siapa pemurid saudara? Siapa yang paling mempengaruhi hidup saudara? Saya berdoa dia seorang pemurid yang adalah yang murid Tuhan juga. Dan yang terakhir, kalau kita mau kembali ke yang pokok, yang inti dari kekristenan, kita juga harus sampai ke pertanyaan, siapakah yang akan saya pengaruhi? Siapa yang akan dipengaruhi oleh hidup saya? Artinya apa? Orang yang akan kita beritakan kabar penebusan. Dan juga nanti orang yang akan kita muridkan. Tuhan menolong kita untuk mengoreksi, untuk masuk ke new normal, menjadi seorang Kristen sejati, menjadi murid Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berhenti berbicara, tapi hamba tahu Engkau akan terus bekerja lewat Roh Kudus-Mu untuk menolong kami merenungkan, untuk masuk ke new normal yang baru sebagai seorang Kristen sejati yang adalah murid Tuhan melalui salib kudus-Mu. Karena kami harus memikul salib kami. Dan ketika kami hanya bisa memikul salib kami, ketika kami adalah seorang murid, ada dalam pemuridkan, kami memiliki pemurid, bahkan kami juga sampai memuridkan orang lain. Tuhan tolong kami untuk masuk dalam semua ini. Dan kami serahkan hidup hamba, hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Yesus.
kami kembali diingatkan Tuhan. Sebagai seorang Kristen, kami adalah murid Tuhan. Dan murid adalah belajar kepada Engkau. Yes, untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Amen. Di tengah keadaan yang ada, biar kami Tuhan dibawa ke new normal. Bahwa seorang Kristen adalah seorang murid Tuhan. Biar hari-hari ini kami ada dalam pemuritan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk terus dimuridkan oleh pemurid kami. Dan tolong kami juga Tuhan menjadi murid yang baik. Sehingga kami juga boleh memuridkan orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat hadirat-Mu. Biar Tuhan bawa kami sampai kepada kesempurnaan. Semakin serupa dengan Engkau. Kami syukurkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan tandakan kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaan-Mu. Roh jiwa-Mu terpelihara sempurna. Dijadikannya Engkau sebagai murid Tuhan. Yes. Semakin hari semakin serupa. Amen. Sampai Engkau menjadi dewasa penuh. Amen. Penuh dengan kepenuhan Kristus. Yes. Tuhan mengutus Engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia. Yes. Ini. Yes. Sebagai pembangun kota di atas bukit. Amen. Biarlah kita sebagai murid Tuhan. Amen. Dengan nilai-nilainya. Yes. Diketahui semakin banyak orang. Amen. Dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Terima berkat dan pengutusan ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan nama Yesus Kristus. Dan semua murid Tuhan katakan amin. Jangan lupa, seorang Kristen adalah seorang murid Tuhan. Itulah yang utama, itulah yang pokok, itulah yang inti hari-hari ini. Semoga Anda dalam pemuritan, terus dekat dengan pemurid saudara. Dan jangan lupa, ini waktunya saudara juga untuk memuridkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.